Kota Kediri memiliki objek wisata religi yang unik, yakni makam para wali di Kelurahan Stonogedong. Situs wisata religi yang sakral ini berada di belakang Masjid Aulia di Jalan Doho, Kota Kediri. Lokasi Stonogedong memang tergolong tersembunyi, namun siapa sangka, di tempat yang tersembunyi ini terdapat permata bagi Kota Kediri. Ya, permata itu berupa tempat pemakaman suci para waliullah, ulama-ulama besar, serta keturunan darah biru di kota yang terkenal akan kewingitannya ini. Sebelum objek wisata ini dibangun, terdapat gapura Padukarsa yang dindingnya tebal dan konon merupakan gapura sebuah candi. Sesuai informasi yang berkembang, sejumlah pihak telah berusaha untuk mempertahankan keaslian dari gapura tersebut, namun sayangnya tidak berhasil. Tetapi masih beruntung, gapura tersebut tidak jadi dihancurkan, namun hanya dilapisi semen yang menutupi seluruh bagian gapura, sehingga bentuknya pun telah berubah. Stonogedong juga merupakan tempat sesembahan bagi kaum kepercayaan tertentu sebelum Pangeran Mekah menyebarkan Islam di Kediri. Ini dibuktikan dengan keberadaan situs-situs berupa arca yang terdapat di sekitar Stonogedong. Namun setelah Islam berkembang, kawasan tersebut menjadi tempat penyebaran Islam. Yakni dengan dibangunnya Masjid Stonogedong dan adanya makam tokoh penyebar Islam, Syekh Samsudin Al-Wasil atau biasa disebut Mbah Wasil. Kompleks makam para wali di area Masjid Stonogedong merupakan salah satu destinasi wisata religi di Kota Kediri yang menyedot banyak pengunjung, utamanya setiap bulan Ramadan. Meski berada di tengah Kota Kediri yang hiruk-pikuk, masjid, pendopo, dan makam di kompleks wisata religi di Stonogedong menghadirkan suasana kontras. Semakin melangkah lebih dalam di area itu, suasana hening dan tenang kian terasa. Mistis bukan, magis atau misterius juga kurang pas. Sakral, iya, sakral adalah kata paling mendekati untuk menggambarkan suasana yang langsung ditangkap setiap orang yang memasuki kawasan religi Stonogedong di Kota Kediri, Jawa Timur. Puncak kesakralan tersebut ada di makam Mbah Wasil, sapaan masyarakat sekitar untuk Syekh Al-Wasil Samsudin. Makam wali tersebut tidak pernah sepi dari peziarah. Mbah Wasil yang makamnya ada di sana merupakan sahabat Raja Kediri meski keduanya berbeda keyakinan. Di lokasi wisata religi ini terdapat makam Syekh Samsudin Al-Wasil atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Wasil yang berkenal Pangeran Mekah. Mbah Wasil yang konon berasal dari negeri Yaman, dipercaya sebagai penyebar Islam di Kediri pada tahun 1200 Masehi. Mbah Wasil adalah wali sepuh yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di Kediri, jauh sebelum siar yang dilakukan oleh para wali Songo. Mbah Wasil memperkenalkan agama Islam di Kediri pada masa pemerintahan Raja Sri Aji Joyoboyo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, jauh sebelum Wali Songo pada tahun 1400-an. Saat itu, Mbah Wasil belum melakukan syiar secara terang-terangan, hanya melakukan pendekatan kepada masyarakat juga dengan Sang Raja Sri Aji Joyoboyo pada waktu itu.
Entah dari mana pastinya asal-usul Mbahwasil, tetapi berbagai sumber meyakini wali sepuh tersebut berasal dari Turki. Mbahwasil dikatakan sebagai salah satu keturunan Rasulullah melalui Siti Fatimah dan ikut bergabung bersama utusan wali di Istanbul. Dari sana, ada utusan yang diutus untuk menyampaikan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat, lalu Mbahwasil melakukannya di Kediri. Nama asli beliau adalah Sayyid Sulaiman Syamsuddin Ali. Kalau orang dulu itu membacanya Syamsuddin, jadi disebut Syekh Al-Wasil Syamsuddin. Beliau juga masih memiliki anak keturunan. Setelah Mbahwasil wafat, jenazahnya dikemubingkan di area Masjid Setonogedong. Adanya makam wali sepuh diikuti oleh makam wali-wali, sunan, dan banyak makam sepuh lainnya. Seperti makam Wali Akbar, Pangeran Sumende, Sunan Bagus, Sunan Bakul, Sunan Kabul, Sunan Kembang Sosronegoro, Mbah Fatimah, Sunan Amangkurat, para keturunan darah biru bahkan bupati pertama Kediri pun dimakamkan di tempat ini. Sampai sekitar tahun 1980-an, Setonogedong masih menjadi makam khusus bagi mereka yang memiliki keturunan darah biru. Sebutan Setonogedong terdiri dari kata setono yang berarti makam dan gedong sebagai sesuatu yang besar. Jika digabungkan menjadi kalimat makam besar atau sebagai makam-makam para tokoh. Hingga kini belum ada satu versi yang disepakati terkait sejarah Mbahwasil dan Setonogedong. Beberapa sejarawan juga menyebut Mbahwasil sebagai guru spiritual Sri Aji Joyoboyo. Pendapat itu dikuatkan dengan ditemukannya jejak purbakala, yakni reruntuhan candi di lokasi tersebut. Pendopo yang terdiri dari sisi timur makam Mbahwasil itu dibangun di atas reruntuhan candi. Konon, candi itu sengaja dirusak setelah tentara Kesultanan Demak berhasil merebut Dahakadiri pada tahun 1524 dari tangan Kerajaan Majapahit. Untuk menandai area Setonogedong yang mereka kuasai, tentara Islam Demak juga membuat inskripsi tertulis di atas batu. Inskripsi itu menggunakan huruf Arab yang terpahat pada makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin atau Mbahwasil. Kini kawasan religi itu ditetapkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trawulan sebagai cagar budaya. Hingga kini, banyak pula yang percaya bahwa Mbahwasil adalah ulama besar yang membawa Islam ke tanah Nusantara sebelum era Wali Songo. Saat itu, bumi Nusantara masih dikuasai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Peziarah datang dari berbagai kota maupun provinsi. Mereka yang datang ke sini percaya, barang siapa berdoa dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah di tempat yang suci, tempat bersemayamnya jasad orang-orang suci, maka keinginannya dan hajatnya akan dikabulkan oleh Allah segera. Hingga kini kompleks pemakaman Setonogedong masih ramai dikunjungi peziarah, terutama di bulan Ramadan, di hari-hari tertentu khususnya malam Jumat.
Setono Gedong sendiri terdapat sumber mata air Tiban atau yang biasa disebut Sumur Tiban, yaitu sumber mata air yang muncul secara tiba-tiba setelah para wali Allah berdoa. Dan kini peziarah percaya bahwa air dari Sumur Tiban bertuah, terutama untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan untuk membuat awet muda. Itulah informasi mengenai Setono Gedong, tempat suci dan sakral yang terdapat makam wali-wali, ulama-ulama, serta keturunan darah biru di Kediri.